habis pensiun ada rencana pengen jadi apa? Atau mau jadi pelatih kah? Atau model kah? Kalau sampai saat ini sih ya, jadi memang ya pasti lah namanya atlet kan ada usia, kita pasti suatu saat pensiun. Nah memang dari jawab ya, dari gue udah mulai kayak ya coaching dikit-dikit lah, itu dari tahun 2000 berapa ya 2000 4-5 tahun lalu udah mulai coaching ya. Tapi bukan klub sih, karena klub itu terikat kalau misalnya jadi kita gue lebih bisa dibilang freelance. Itu ya lumayan lah. Jadi model nggak mau? Kan beberapa kali gue ngeliat tuh kan ada nampang di bisa majalah sih, ya kan. Bisa model sih. Umur segini udah berat nih. Nggak kelihatan kok. Nggak kelihatan kok ya gak? Umur berapa ya nih kalau badannya masih jadi lagi laku ya gak? Laku. Oke, abang tadi kan abang datang sama ini kan. Sama istri abang. Iya, ya. Nah itu istri. Ketemu di mana kok? Ketemu di turnamen ini ya apa? Gue baca-baca Rusia. Iya, Rusia. Jadi waktu itu pas ada pertandingan di Rusia World Champ tahun 2015 ya, gue kesana. Kan kesana pertandingan. Kebetulan nyari. Jujur di sana orang Rusia kalau tour guide-nya pun berat ngomong Inggris kalau orang-orang Rusia. Nah, terus ngomong apa bang? Pertama Rusia, pertama Inggris. Soalnya dia bisa-bisa dikit lah waktu itu. Tapi yang nggak separah kayak yang lu tanya ini aja bingung dia masih oke lah, masih bisa ini. Oh bukan bilang, ketemu di Indonesia ya? Bukan, dia orang Rusia. Jadi waktu itu di Kazan 2015. Friendster. Jadul banget bos. Bukan Facebook ini, buset deh jauh banget. Ya kebetulan waktu itu ketemu terus gue bilang ya gue pengen lah pertama kali ke Rusia kan waktu itu. Itu kedua kali ke Rusia, cuman yang pertama kali pertandingan juga. Cuman gak ada waktu sebanyak itulah buat jalan-jalan. Kebetulan waktu itu di World Champ, kalau World Champ itu ya sama sistemnya kayak Olimpik, lu tembus limit apa ya lu cuma boleh turun itu. Nah jadi pertandingan 6 hari gue tuh cuma turun satu nomor sekali doang. Kali itu doang. Sisanya kan free. Nah kebetulan gue bilang ini ada tim Indonesia ya ajak jalan-jalan dong. Gue bilang gue pengen tahu soalnya kayak tulisan apa semua yang nggak ada Inggris. Iya nggak ada bener. Gue bilang waduh ini mau lihat apa ya. Terus gue pikir kan aduh mau ke Rusia lagi jauh kan, sama ya tiket juga pasti kan lumayan banget. Misalnya ya kebetulan pas itu tim kosong, gue bilang ya jalan-jalan dong. Gue bilang misalnya pengen lihat misalnya kotanya kayak gimana. Gue kira di Indonesia ya? Indonesia berarti awal ketemu gak tuh berarti lu? Ketemunya dari sini. Terus lu kalau misalnya jalan yuk PP, terus ya ini Indonesia lu? Dulu sih ya, jadi berapa kali? Dua, tiga, total tuh dua kali apa tiga kali deh jadinya akhirnya ke Rusia. Setelah itu, cuman waktu itu dia pun diri gue bilang, lu harus datang ke Bali. Kan gue bilang, kalau misalnya Bali, ke Bandung, Bali, terus gue bilang ada Jogja. Waktu gue pengen dia ke Jogja, maksudnya lihat Candi atau apa kan, maksudnya mana, ke Jogja sih sampai sekarang belum. Cuman ke Bali, udah akhirnya, udah berapa kali, 4 kali, 5 kali sih. Oh boleh tahu udah pernikahan berapa tahun? Ini dari 2017 berarti 3 tahun. Oh udah 3 tahun, ya, anak satu ya? Perempuan lah. Ada rencana buat nambah? Deket ini sih enggak sih. Oh enggak? Ya, ini aja banyak ditinggal kan soalnya. Kebetulan ya, pasnya kalau dibawa berat sih. Apalagi anak baru tumbuh kan tidurnya apanya tiap malam bangun. Kalau kita kalau mau latihan kan harus. Berarti ada apa namanya? Sisi terangnya dari COVID ini bisa diketemu keluarga. Nah, betul. Ya. Ya, kan biasanya TC panjang segala macam. Ini mungkin bisa dibilang paling lama gua stay sama anak gua sama istri gua pas ya selama pandemi. Udah lahir. Malam berarti denger-denger nangis ya, biasanya enggak ya. Iya, itu sih repot. Iya katanya berat tuh kalau udah masih umur 1 umur itu berat katanya itu. Tuh Rusia tuh 4-1 tuh ya perempuan yang Iya, Rusia tuh. Katanya kalau mau nyari kan masih gua ya. Gua pulang sini ya. Rasanya lu udah beli. Baru bawa jimat dari Bandung kan jimat. Enggak, tapi gimana itu? Emang dianya iya. Ada sedikit trik-trik gitu enggak? Sih kan ketemu bule, ada yang deketin bule juga. Trik apa ya? Juga sih kalau emang dari ya udah awalnya nyambung aja emang ngobrol kira nyambung nyaman kan ada aja kan karena ada konten kita yang bilang ada trik-triknya enggak ada modus lu mau modus trik itu mah modus. Jadi gitu. Oh enggak ada ya jadi ya. Rasa aja. Caring lah mungkin kalau misalnya ini sih Om yang atau yang gua pengalaman pribadi gua sih track lebih kalau lu baik, care apa yang dia dan lebih ya, lebih gampang. Pastinya bukan bisa lebih gampang. Lulu gitu. Ya enggak terlalu yang bisa dibilang
materialistis atau apalah, yang penting lu care sama perhatian. Ternyata nggak terlalu sulit ya. Soal lu. Elak, seru banget gua. Menjelang pensiun ya? Ya apalagi udah umur 31 sekarang. Apa yang lu persiapin? Yang pasti sih, yaitu coaching tadi yang gua bilang, mulai staff coaching. Cuman ya, nggak tahu juga nih ke depannya bakal memang jadi pelatih atau apa. Cuman ya, yang kebetulan sekarang ada, ya mungkin bisa dibilang salah satu apa yang nggak bisa dibeli itu kan ilmu. Maksudnya gua lebih banyak juga dikirim ke luar negeri training, terus ketemu atlet-atlet apa semua. Jadi bisa dibilang pengalaman gue banyak, nah gue pengen share lah sama yang misalnya murid gue apa yang dulu contohnya kesalahan sih yang paling banyak itu kan mungkin nutrisi. Ya, sekarang ya gue udah umur segini yang gue perhatiin banget tuh recovery sama nutrisi. Kalau latihan bisa dibilang sama dulu lebih seriusan mana, bisa dibilang lebih seriusan dulu dibanding sekarang. Cuman lebay. Please. Oke, terus. Coba gue tegang banget. Terus ya mungkin mulai start usaha kayak gitu. Hmm, usaha, ya. Usaha ya. Ya mungkin ada bisnis kecil-kecilan kita coba-coba. Jangan maksudnya mungkin buat pesan juga buat yang lain misalnya. Jangan sampai pas udah pensiun baru kita coba start. Menurut gue sih maksudnya sebelum ya. Ada masa transisi yang harus sudah kita build dari sekarang sih. Ngerti. Jadi udah persiapan usaha dan lain. Kalau menurut gue, kalau misalnya kita udah pensiun terus kita baru start, telat termasuk telat sih. Oke, sekarang kita udah masuk di akhir acara. Kira-kira ada biasanya ada game, rapid question, rapid test. Oke. Okay. Rapid test mahal. Wow. Oke, okay, rapid question ini ada 5 pertanyaan. Iya. Nah, kalau dikasih masing-masing pertanyaan 2 pilihan, cuma bisa jawab satu. Oke. Okay. Salah cepat, abis itu di akhir lu bisa jelasin kenapa memilih. Oke. Oh, oke. Okay. Siap. Oke, okay, pertanyaan pertama. Setelah pensiun mau jadi model atau pelatih renang? Pelatih renang. Okay. Yang kedua, stik atau siomay? Apa? Stik atau siomay? Kayu lo. Kok jadi bingung gini? Wah. Enggak, kalau kondisi saat sekarang, gue vegan. Gue makan. Okay. Cuma kalau misalnya okay, gue stik apa siomay, gue beli siomay. Siomay, oke. Okay. Yang ketiga, fashion Adidas atau Nike? Nike. Nah, Nike, oke. Okay. Yang keempat, aku bingung. Iya, bingung juga gue. Oke, yang keempat, idola pilih Richard Sam atau Andy Bibo? Richard Sambera atau Andy Bibo? Wah, itu berat tuh. Wah, itu berat itu. Idola dalam renang? Dalam renang Richard Sambera. Richard Sambera. Oke, ntar kita jelasin ntar ya. Yang terakhir, Ian Thorpe atau Michael Phelps? Phelps. Kembali ke pertanyaan pertama, okay. Setelah pensiun mau jadi model atau renang? Ya tadi udah jawab lah. Iya, ya, pelatih renang. Oke, langsung yang kedua, stick atau somai? Iya, jadi ragu-ragu tadi di jawabnya. Hampir-hampir bingung deh kan, terus berdalih ke vegan. Iya, soalnya gue mulai vegan sebelum persiapan SEA Games kemarin. Jadi jalan hampir 8 bulan lah. Bukan vegetarian tapi vegan? Iya, vegan. Jadi mencoba menghindar, pokoknya pure, no meat, gak ada from animal ya? Kalau misalnya vegan yang gue jalanin buat nutrisi, jadi buat kondisi, maksudnya performance gue. Jadi kayak misalnya, kalau misalnya ada vegan kan, pokoknya produk dari binatang, gue nggak mau. Kayak contoh sabun vegan, wah gue sih nggak sampai segitu. Wow, itu terlalu. Tapi memang kadang-kadang kalau kepaksa, kalau misalnya nggak ada makanan banget ya telur gue makan. Tapi kalau jadi susu sih, telur nggak? Telur susu juga nggak makan? Sebisa mungkin nggak. Tapi kalau susu sapi ya dari awal pas vegan sampai sekarang nggak sih. Cuman kalau telur ya masih makan seminggu 2 kali, 3 kali. Gue juga sama vegetarian. Gak sosok-sokan. Capek gue denger sosokan dia jadi. Agar lo vegetarian kan, gue vegetarian. Apa ada kelas efek ya sih? Kalau efek dibanding 2 atau 3 tahun. Buat pribadi sih ya, jauh lebih kayak misalnya. Kalau mungkin kalau di yang bisa gue jelasin, kalau lagi gue latihan, misalnya set yang sama, recovery gue jauh lebih cepet. Iya, itu juga. Jauh lebih cepet dari yang biasa. Karena film ini gak sih dokumenter? Betul, ya. Game Changer. Terus, pertama tuh gue game changer, gue nonton, gue pernah ini bohong-bohongan nih tapi gue pikir kalau ini bohong, masa sih itu atlet-atlet olimpik kenapa ini sih nggak bohong film dokumentari, jelek dong image-nya. Terus nggak lama gue kan termasuk bisa dibilang dekat sama orang-orang, sama teman-teman yang dari Singapura, yang di Singapura pun dia ada ahli nutrisi, kita kan di Indonesia mana ada ahli nutrisi. Terus gue lihat loh, ini kok jadi vegan juga, dia ya vegetarian lah bisa dibilang, dia masih kadang-kadang makan ikan, cuman
lebih plant-based diet lah, lebih mengurangi daging. Terus ini tim Singapura yang maksudnya ada kelas, maksudnya ada nutritionist aja, dia kok berubah ke sana gitu, kayak gitu. Ya, menurut gua apa salahnya sih gua coba sih, makanya gua, jadi akhirnya gua coba. Akhirnya enak ya? Terakhir sih gua gak tahu bener karena memang gua latihannya serius atau karena diet. Akhirnya gua gua gak pernah pecahin best time gua dari 2011, pas kemarin 2019 gua pecahin lagi. Berapa detik? Malah pas di umur 0,15 ya. Cuman di berenang itu lumayan. 0,20. Oh, yang ini artis kan. Itu cuman yang juga habis keluar maksudnya masih makan berkerupuk. Cuman yang dibilang bener efek atau enggak? Gue juga ngerasa, gue juga pelan-pelan kayak gitu dan ngerasa. Iya. Tapi berat kalau kita diajak makan nih, kan. Bener. Iya, itu aduh dikasihnya ada ayam atau bebek sama nasi kan, terus nggak ada sayuran ya. Iya, itu yang berat sih kayak misalnya. Diajak makan keluar ya. Iya, itu yang berat. Tapi kalau di rumah usahain pasti vegan. Iya. Lanjut ke sekarang sih mas. Pertanyaan yang berikutnya. Nike atau Adidas? Gue bingung dia jawab Nike. Kita bajunya Adidas. Apa dari brand Adidas? Wow. Kalau sempat di brandin Adidas, tapi tuh masih memilih Nike. Nike. Ada apa ini? Gak, kalau gue jujur, kalau model-model apa? Ya sepatu apa? Gak tahu. Lebih sedang gitu. Deep Red Blue. Lebih gue lebih kayak. Ya, yang gue jawabannya sih nggak punya satu sepatu pun sih. Cuman gue lebih suka kayak Nike, kayak sepatu larinya, apanya kayak lebih enak dilihat aja sih. Tapi ya karena modern memang, banget ya sih gayanya. Iya, cuman memang karena dulu ya pernah dikontrak sama Adidas ya, banyaknya sebenarnya Adidas. Tapi sebelum gue dikontrak Adidas pun gue beli Nike. Ya sekarang masih Nike juga. Ya. Jadi ya kadang beli ini, kadang itu. Jadi nggak apa, ntar netral gue sih spek, ntar spek. Kan kayak lalu ngeliat jatik gue. Konten palsu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Richard Sambera atau Andi Wibowo? Ah, tadi itu jawab ini kalau di renang nih. Jadi maksudnya apa? Nah, konsep bulan nah, ini gimana nih coba? Jadi kalau gua bisa bilang kalau di renang maksudnya mungkin gua bisa bilang prestasi tertinggi renang sampai saat ini ya, kita bisa bilang pasti Richard lah. Dia kalau nggak salah ya, dia 23 emas medali SEA Games per orang. Maksudnya bukan per orang, di dia sendiri maupun ada estafet, ada apa, cuman ya dia yang megang 23 medali emas selama karirnya dia. Itu di Indonesia sih nggak ada yang sebanyak dia sih, kayaknya 10 aja nggak ada di Indonesia. Serius? Dia 23 selama karirnya dia. Ya, ya, itu banyak rekor itu sih, rekor. Ya, itu terus kalau yang tadi itu kalau di renang tadi ya. Kan, maksudnya kalau lihat prestasi berenang ya, cuman kalau misalnya di mungkin bukan bisa dibilang lifestyle ya, mungkin kehidupan biasa lah. Gue bilang gue stay lama banget sama Andi, dia juga coach gue, maksudnya dia sekarang pindah triatlet. Yeah. Nah itu gue salut banget dia, padahal kan dia nomornya itu sprint 50-100 juga sama kayak gue, jadi rekor-rekornya dia gue pecahin. Tapi dia yang latih gue. Dia mencahin rekornya lewat orang lain. Iya. Ya, tapi kayak menurut gue kayak dia rasanya kesel juga kan rekor dia pecahin, makanya pindah ke triathlon. Gak mungkin dia ke triathlon katanya. Lu gue latih, malah lu balap rekor gue katanya. Gue pindah triathlon lah. Cuman yang lucu, dia kan dulu nomornya 50-100, jadi bener-bener sprint. Kayak cuman ya kayak gue 25 detik, paling lama tuh gak nyampe semenit. Dia sekarang pindah ke triathlon yang latihannya aduh lari 3 jam kayak kemarin ngepost sepeda 4 jam katanya, gila. Dan dia umur sekarang 40. Bilang, wah masih latihan segitu sih, salut juga sih. Gua enggak tahu kalau itu enggak mau ngikutin jejaknya. Gua nyobain sekali enggak kuat bener. Enggak kuat. Ototnya beda sih bisa dibilang. Kayak ini sprint kan lebih banyak ATP-nya, kalau dia endurance-nya. Endurance aja. Latihannya yang gua bilang dia pagi-pagi subuh sepedahan 4 jam. Tidur. Dia tidur, dia juga tidur gue. Iya, memang goalnya sama dedikasinya gue salut sih. Udah setelah jadi sekarang kan maksudnya transisi ke atlet triathlon, dedikasinya gila sih. Terakhir, Philanthrop atau Michael Phelps? Ya, kalau gue Michael Phelps mungkin kalau orang semua pernah ditanya kemungkinan besar ya pasti Phelps, soalnya maksudnya yang emas sebanyak itu ya dia juga sih. Tapi emang idol lu itu? Kalau di luar? Idol sih, gue lebih mengidolkan orang yang gue bilang 39 tahun itu. Brazil dari Brazil. Oh itu, soalnya gue rekor. Iya, maksudnya itu orang ngebuktiin ya umur di umur ada langka ya. Ada. Nah terus kalau misalnya Michael Phelps, yang gue bisa bilang dia kan biasanya Olimpik
Olimpik kan 4 tahun. Dia dari Olimpik itu berarti dia ikut. Dia jualan. Waduh, berapa kali itu? Itu terus itu. Ya selama 4 kali Olimpik itu berarti 16 tahun. Dia kan konsekuen mas-mas master. Dan itu konsisten. Apalagi menurut gua kalau yang udah kelasnya mereka sekali dapat emas Olimpik, tujuannya apa lagi sih? Udah ya mas Olimpik. Mencetak rekor sendiri yang ada. Ya, benar. Event maksudnya event terbesar dia udah dapat emas, biasanya orang pasti lost motivation sih. Dia enggak 4 kali. Oke deh. Thank you buat Abang Glenn Victor. Abang Glenn. Thank you buat sharingnya Koko. Thank you buat sharingnya. Thank you buat waktunya juga. Sehat-sehat. Salam sukses. Salam kalian. Salam juga sukses buat kedepannya saat berenang. Kali-kali aja. Kali-kali ajaklah kita. Ajak kita latihan. Biar lihat badan kita kan. Ya kita gak mau sombong aja nih. Ya. Usaha ini nih gue. Oke bang, okay. Terima kasih. Mari kita minta ucapan aja ke itu buat yang penonton yang nonton, okay. Buat like, komen. Channel Hanif dan Randy Show. Hanif dan Randy. Dan Randy Show. Dan Randy Show. Oke. Okay. Halo semuanya, jangan lupa subscribe dan follow channelnya Hanif and Randy Show. Oke. Okay. Dan ya, nggak apa-apa, sama aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.